salam kan kagum junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Mugi acara yang dalu menika saged diridhoi kalih Gusti Allah. Mugi manfaat dhateng kula lan umumnya kagem sahabat-sahabat lan sampeyan sedulur. Tanpa kata-kata pembahasan yang kulo, kulo wasnawan acara datang dalu menika. Ikan sepindah yang kau temukan, ikan kaping kali menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Subhanallah. Yang ikan nomor tiga, pembacaan tahlil dilanjutkan kali pembacaan sholawat Maria ikan dipimpin oleh sahabat Imam Khalifah. Acara yang nomor sekawan sambutan oleh Ketua Ansor yang pertama, yang kedua pembina Ansor. Acara yang kelima ngaji bareng oleh Ustaz Abdul Rofiq. Acara yang nomor enam penutup. Ummul watan minal iman wala takun minal iman in aku adal watan ya lal watan ummul watan minal iman wala takun minal iman in aku adal watan Indonesia bilati antahun wa nufakoma kullu maya tika yawma tawri hayyal qoribama kullu maya tika yawma tawri hayyal qoribama usaka hati wa etana ariku cintaku dalam imanku jangan harapkan nasibmu bagilah bangsaku rusakkan hati wahai tanah airku cintaku dalam imanku jangan harapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
para alim, para ulama khususipun jenenganipun Bapak Ustaz Salim Ugi Ketua Pemuda Ansor Sak pengurusipun ingkang sakroyo mulyakaken Ugi Sohibi Hajah Sahabat Sa'in Drom Seloboro sahabat sahabat sedaya kemawon dengan bangsa kalau muliakan. Ini satu demi pun kalau ngajak anak-anak, monggo kita sedaya bangsa merasakan berjalan puji syukur kita dan tidak Allah Subhanahu Wa Taala akan diucapkan alhamdulillahirobbi alamin. Kata kali ini pun sholawatullah wassalamullah mungkin tetap kabar bujuk, kabar dilihat dari Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan saat menikah, kita berdiri ajaran ikut. Kita ajak-ajak sangat sama ikut. Mugia kita sedaya, saat duriah kita, saat ahli baiti kita. Bijak dikantor sama ikut beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini langsung kemauan saja ini pulau isi ya. Dan Pak Salim, Cak Ahmad, Pak Sinan, Pak Hasan, dan Cak Said, dan Cak Imam, kali Pak Sini, pulau saja isi. Nah, tapi berhubung pripun sampai kodoh lagune nih, semoga sa'i-sa'i-sa'ne gitu kita ngapah sarang-sarang makanya ngerteng gitu ini pulau ngomong lagi masalah berkumpulan berkumpulan ya secara dalil ini pulau bukan pada apa terakhir bukan apa pulau tak berok-berok, tak derek tak ibak datang ramai-ramai pulau riyet ini Al-Makfurullah Bayai Soliki Bitar Niku Kulo Nenger Panjenengan Ibut Niku Insya Allah 6 tahun Kulo Derek Derek Patus Barokah Patus Lumai Bering Ilmu Yang Bayai Ibut Niku Dambel Dalil Niku Jarang Tapi Namung Dambel Dambel Pak Nanti seperti pulau aturakan kok buatan pulau terus ngaji itu buatan tak cerita mawar kita butuh sadar pertama pilih saumami awal dulu ini membentuk suatu organisasi pertama itu kedah sadar lah sadar itu ya apa sadar yang ada organisasi perkumpulan niku nek cara riyen niku diibaratkan bujang. Nek pun mlebu kudu duweni keyakinan, duweni niat sing kenceng. Mulane nek cara golang kula niku diarani bujang. Nek teng mriki nek arani apa gendoran iki lho ambeng. Nek tanggal bulan itu nek karani bucap. Dawe Romo Yai nek awakmu duwe organisasi, mlebu organisasi diibaratne kaya bucap. Jadi nek wis siap tempur mlebu sak jerone organisasi, nek wis mlebu kudu ya sing kenceng. Ya kenceng niate, kenceng sembarane, sing nomor siji niku kenceng niate. Mungkin nomor kali saat terusin. Nah, nek pun melebut nengriku jenengan ampun kaget. Jenenge bocong niku anten segone, terus anten licipe, nengriku anten renane lawuh. Nah, lawuh niku minangka sifate rencang-rencang bolo-bolone awake dhewe. Nah, nek sing sifate kecut, nah, cok, nek ngomong celengit, nah, anten sing kuasa, terus akan saya kuwaku. Nah. Tapi nek
dicampur dadi siji terus diulek gawe lawuh mangan dipoenak. Sampeyan mangan kok sedane lawuh uyah kok asin tok nggih. Mboten doyan. Tapi mengke nek dicampur anten sifate pedes. Nah, kados samat niku rasane sifate pedes. Apa saya kuwaku. Ya aku iki rumah saku tak wadil iki rumahku. Rumah saku lho nggih. Tapi nek campur kados kali Pak Saleh mbok campur sifate alus dadi siji dirasane tambah enak. Sedep. Sedep. Kaya tak siwi niku sifate kecut nih kok. Bila ini ngawar ya melok ngawar, bila ini ngidul ya melok ngidul. Rasanya sifatnya kaya ngadon. Harus yang patos, harus yang mana. Terus, betul apa-apa, yang penting kumpul. Mungkin ya kumpul bersatu, dan itu terus, sing iso rasanya ini, sing dahar. Sing dahar itu sih tentang masyarakat umum, memakai, memenduran. Wah, iya tiba-tiba enak, si campur wabek, lah si mandang, si ngisong biji itu, masyarakat. Awalnya dulu jadi bucang. Pokoknya awalnya dulu belum kompak, kumpul, si pedes, si asin, si kecut, si sembarang kayak jadi siji. Gue kayak dirasaknya, di gaya lawang mangan, itu tambahnya enak. Mulanya monggo senajan niki kula lejane yo bisa dicapai nek boten ditabuh nggih boten mlaku. Jadi niki sing tugas terberat niki dari Pak Ketua. Jadi kula nggih menyadari bae telepon ayo nggih budal yo budal ora ketang kula kok molor-molor. Monggo niki kita moko niat malih. Jadi nek pun mlebet kudu niate sing kan kencang. Nah iki masalah perkumpulan. Nek kan dalil-dalil saestu kula terang nggih boten apa nggih terang nggih dereng saged. Terus kula sampai seperti ini masalah agami nggih. Nek masalah agami ini ampun jenengan mikir masalah dunia. Jadi setiap pelajaran ilmu engkang bersangkutan kalian agami niku jurusane mesti sok nek sause awake dhewe sedo awake dhewe mati. Jadi hasilnya niku bener boten sakniki. Nek awake dhewe boten kepengin sok akhire niku rusak. Nek penggalil nek dokter kleru niku dawuhipun patah lik awakmu ojo dadi wong sing golongan kaping 5. Nek sampe awakmu mlebu golongan sing kaping 5 mongko sira mlebu dawuhipun patah lik mongko awakmu bakal rusak. Lah sing diomongne rusak niku mboten rusak donya tapi rusak dengan akhirat itu awal dari soro. Nggak dawe kanjeng Nabi nek boten bantu mungkin nek bantu ya nyuwun Pak Saleh di benerne. Dawe kanjeng Nabi ngeten kun aliman au muta'aliman au muhibban au mustami'an wala takun khomisan fatahlik. Nek boten bantu ngeten ono sira dadi yo siji iso dadi wong sing pinter alim. Dadi wong alim iku wong sing pinter khusus masalah ilmu agama. Nek pancen sampeyan boten saged mergo wis tuwa baru sadar baru ngelingan oh iya pengen dadi wong sing meneng. Nek kon dadi wong pinter wis otomatis mboten saged. Nah, wis dadi ae nomor tiang nomor kalih. Au muta'an liman wis
dadi santri mawon. Lah santri niku mboten kudu manggen teng siji tempat utawa area sekolah ngobongan napa mondok niku mboten. Ilmu bisa dicari dimanapun dan kapanpun. Kados ngaten iki niku termasuk thalabul ilmi. Kita niati thalabul ilmi. Nah niku nomor kali. Nomor tiga niku nek mumpun mboten kok ngaji, mboten mungkin nek dadi wong sing alim ya wis tak dadi wong sing demen mawon. Al-Muqibban. Jadi wong tiyang sing demen marah wong alim karo wong sing luru ngelmu karo santri demen. Demen para kiai terus demen para santri-santrine kiai para penderek-penderee kiai niku pun sae. Sing terakhir niku golongan ekang pokok sekawan nek pancen mboten kober temanan lah niku dadi wong sing mustami'an. Mustami'an iki nggih saged ngrungokne teng pundi-pundi kemawon saiki berkata jenengan lewat HP nggih saged, lewat radio nggih saged, pengen krungu ceramah-ceramah apa kemawon saiki pun gampang. Jadi nek mboten dadi wong alim ya dadi santri, ora dadi santri ya dadi wong sing demen para ulama, para kiai, para santri. Nek menene kabeh dereng saged mboten nuntut ya wis dadi pendengar mawon. Ojo sampai dadi golongan sing nomor 5. Lah sing nomor 5 niku napa? Ya wis mboten purun rumane, ya wis ora demen karo para kiai, ya mboten purun ngaji, apa meneh dados tiyang ngalim. Lah nek sampean dados tiyang ingkang kaya ngoten niku, patahi mongko sira sok bakale rusak. Maksudnya rusak teng mriki niku mboten rusak kok teng donya uripe sono niku mboten. Tapi beda. Nek mboten buta kabudut dening Allah Subhanahu wa taala. Alah, sebabnya kata yang engkang memusuhi ulama, yang engkang tingkai boten sae, tapi tentunyane uripe berlimpah ruah bodonipun itu kata. Niki kita ngomongaken masalah agama, niku mesti hubungannya benjang nek awake dhewe niki pun sedo. Lah, kanggo awake dhewe niki ya minim lah. Niku dados tiyang golongan sing nomor sekawan, wong sing tukang rungokne utawa wong sing demen. Demen mawon iki lho mumpun sae sanget. Demen para ulama, demen para kiai, demen para santri niku mumpun sae sanget. Kula pinten iki cekap semanten. Yen ngaten kena karo niku yen ngapunten. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Utawi doa dengan bagi disampaikan nanti sahabat Muhammad Hasan. Cuma teman sahabat saja. Kulo sumanan. Amin. 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 Amin.
acara ini acara itu sangat kita mulai dan di kantor penonton pembuatan saja itu jadi kok rutinan minggu lagi kan saja itu datang sahabat Yono RT 09 19 bawah mari rutinan minggu lagi kan saja itu bertempat datang sahabat Yono RT 19 berarti kalau dengan kami waktu saya sopi gudet jadi kalau sahabat Indro dia yang mengatakan dengan cara moko moko yang kode menyajakan kebijakan mana kalau seperti waktu itu yang mengatakan dengan sahabat itu saking kulo pilih terus Prang Nota Joko enten kirang mengagung pun atur saya kulo kulo nyewon pangkutan dengan sahabat Sami sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.